Master bersama Rido. Oke, brother, kita coba ya. Untuk hari ini saya gunakan tackle spinning seperti sebelumnya. Saya gunakan tackle spinning ini di sungai. Sudah lama nggak pakai tackle spinning ya. Untuk casting di rawa-rawa, mudah-mudahan ada rezekinya. Ya. Untuk kondisi rawa saat ini baru banjiran ya. Ya, mudah-mudahan ada yang bisa naik nanti. Untuk lure yang saya gunakan jaws ya. Oke. Mantap kan dah? Karena mulai pandai kok tuh. Hah? Bengkok kan balik? Udah lama nggak pakai spinning, brother. Agak kaku rasanya. Oke, brother, kita akan coba untuk menyusuri agak ke depan lagi ya. Oh, ada yang nyamar, brother. Oh, sekali lagi. Dua kali sambaran, brother. Oh, di depan sana ada Rido ya, yang juga ikut ngevlog. Kayaknya saya harus coba pakai soft rock nih. Nggak ada respon ya pakai yang agak berisik. Saya akan coba pakai soft rock. Oh, soft rock. Saya akan gunakan yang agak besar aja. Perkiraan di sini ikannya agak besar nih. Oke, saya pakai soft rock dengan hook 2/0. Ini saya akan mundur.
Ada yang nyamber. Oke, soft rock dia lebih respon kayaknya. Ada yang ngejar. Cuma kena di blade, brother. Strike, brother. Strike, brother. Yeah. Strike, brother. Yes. Nyangkut. Lepas, brother. Mocel. Tidak rezeki. Strike, brother. Ini babon ya. Okay, yo. Naik juga, brother, pakai tackle spinning. Udah dari pagi tadi udah banyak yang mocel ataupun miss ya. Ini agak siangan baru. Lumayan lah ya. Oke, kita lanjut. Strike, yo. Strike, brother. Yo. Ya. Yeah. Strike. Meskipun kocolan. Aduh, yang penting ada poin, brother. Oke. Telak dia masuknya. Naik juga akhirnya. Strike, brother. Ya, kocolan. Mantap. Aduh, lepas, brother. Aduh, babon. Lompat deh. Hari ini kita sudahi untuk trip mancing kita. Tadi saya datangnya agak kesiangan sebenarnya untuk mancing dengan teknik casting. Kebetulan saya bersama adik teman saya maksudnya. Dan hari ini tadi Rido ya, Daya? Ya, Rido. Ya, kenalkan, ini Rido. Dia tadi mancing dengan cacing menggunakan joran TG. Dan tadi ada beberapa dapat poin, yaitu ada ikan apa tadi, Daya? Ikan gabus, ikan puyuh, dan kemudian sepat. Dan satu lagi ada kopar tadi ya. Kopar ya.
Oke, terima kasih buat rekan-rekan yang sudah menyaksikan DWP Vlog Channel. Tadi saya juga sudah ada juga beberapa dapat poin ya untuk ikan gabus, dan sayangnya kebanyakan mocel ataupun miss. Oke, terima kasih, tetap dukung DWP Vlog Channel. Apabila ada kritik dan saran, tinggalkan di kolom komentar. Bye-bye. Bye-bye.